Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Sangayu di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di Jakarta Timur. Style modern tropis buat desain rumah ini terlihat begitu mewah dan nyaman. Adanya bukaan lebar akan buat ruangan di dalamnya mendapat cahaya dan udara alami yang lebih optimal. Material finishing eksteriornya juga sangat diperhitungkan, sehingga travertin dan conwood digunakan lebih dominan, agar sesuai dengan kesan modern tropis yang ingin ditonjolkan. Untuk menciptakan kesan pertama yang menyegarkan, area depan teras kami tata dengan tanaman tropis, seperti kamboja dan pisang-pisangan. Dari carport berkapasitas 2 mobil, kemudian kita masuk melalui teras depan. Nah, ketika masuk kita disambut oleh living area. Siling yang tinggi menciptakan kesan yang megah dan buat ruangan terasa lebih lega. Pada sudut ruangan di bawah tangga, kami letakkan piano sebagai daya tarik yang menggambarkan hobi penghuninya. Lanjut kita ke dining area. Suasana makan rasanya lebih nyaman jika memiliki interior mewah dengan suguhan pemandangan teras belakang seperti ini. Kemudian tepat di sebelahnya kami sediakan pantry lengkap dengan island table yang membuatnya terlihat lebih berkelas. Nah, sekarang kita mampir ke teras belakang. Suasana di sini lebih sejuk dengan suara gemericik air dari kolam ikan yang sangat menenangkan. Jadi cocok menambahkan tempat duduk di sini. Ruang gym juga berada tepat di sebelah teras belakang. Hal ini jelas buat suasana berolahraga lebih menyegarkan. Kemudian kita masuk kamar tidur pertama. Ini adalah satu-satunya kamar tidur di lantai dasar. Interiornya juga terlihat cukup mewah dengan konsep modern. Nah, untuk kamar mandi yang bisa digunakan oleh penghuni kamar ini berada di luar kamar. Jadi sifatnya sharing dengan penghuni lain maupun tamu yang berkunjung. Selain pantry, rumah modern ini juga memiliki wet kitchen yang lebih besar. Wet kitchen ini bahkan memiliki akses berbeda yang menghubungkannya dengan ruang laundry. Dari ruang laundry ini ada koridor yang mengarah ke garasi dengan kapasitas 1 mobil. Pada garasi juga ada sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Menariknya pada area servis ini ada lantai mezzanine dengan tangga khusus yang berbeda dengan tangga utama. Lantai mezzanine ini merupakan area tempat tinggal bagi asisten rumah tangga. Jadi di sini ada tempat makan, kamar mandi, dan 2 kamar tidur bagi ART. Kembali ke ruang utama, selanjutnya kita ke lantai atas melalui tangga utama. Nah, di sini kita kembali bertemu dengan living area. Area kumpul keluarga di lantai atas ini memiliki suasana yang santai.
Kombinasi warna netral dengan pencahayaan alami yang optimal buat ruangan lebih nyaman. Nah, di dekat living area kami sediakan pula kamar mandi sharing yang bisa digunakan oleh semua penghuni. Sesuai request klien, di sini juga kami sediakan area khusus untuk study, lengkap dengan rak buku besar. Jadi, suasananya sangat mendukung untuk belajar, kan? Bersebelahan dengan study area, ada kamar tidur kedua. Tampilan yang begitu nyaman pastinya buat tidur lebih nyenyak. Lalu, kamar ini juga memiliki balkonnya sendiri yang mengarah ke area depan rumah. Selanjutnya kita masuk kamar tidur ketiga. Interior yang mirip menciptakan suasana yang sama nyamannya. Bedanya, balkon kamar ini mengarah ke teras belakang. Nah, ini dia kamar tidur utama. Selain interiornya yang mewah dan nyaman, kamar ini juga memiliki fasilitas yang paling lengkap. Pertama, ada bukaan ke arah balkon yang dilengkapi jacuzzi. Bayangkan betapa menenangkannya berendam dengan suasana seperti ini. Rasanya seperti sedang berlibur, kan? Kemudian kamar ini juga memiliki walk-in closet yang paling luas. Selain buat kamar lebih rapi, desainnya yang modern juga terasa nyaman. Sedangkan kamar mandinya tampil bersih dengan dominasi marmer putih. Coraknya yang jelas memberikan kesan yang lebih mewah. Nah, sekarang kita kembali menaiki tangga menuju rooftop. Rooftop garden dengan desain lanskap yang estetik ini menjadi tempat bersantai terbaik di dalam rumah. Desain yang dinamis dengan leveling yang apik buat kesan taman kota dapat kita rasakan pada atap rumah ini. Atap pergola kaca kami gunakan di sini untuk melindungi sebagian area, agar saat hujan kita tetap dapat duduk santai di sini menikmati suasana menyegarkan. Selain rooftop garden, di sini juga ada ruang utilitas dan jemur pakaian. Ruangan ini menggunakan atap skylight yang dibuat tertutup oleh dinding masif, agar tidak mengganggu keindahan suasana rooftop garden. Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian modern super nyaman dengan fasilitas jacuzzi dan rooftop garden yang estetik. Tanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Jadi jangan lupa ikuti Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.